Nah, sebelum melanjutkan video ini, saya bersama seluruh kawan-kawan dari ACC ingin mendoakan rekan-rekan goes kita dari komunitas Deductor yang mengalami kecelakaan sehingga kendaraan yang dinaikinya terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi ada beberapa yang terluka. Semoga kawan-kawan dari Deductor lekas sembuh dan tetap semangat agar bisa goes bersama kembali. Nah, di video kali ini saya bersama kawan-kawan dari ICC bakal melakukan perjalanan dari kota Medan ke kota Binjai. Nah, di Binjai ini ada suatu tempat nih yang sangat terkenal dengan para wisatanya, yaitu Bukit Lawang. Nah, saking terkenalnya, orang-orang dari luar negeri juga pada rame datang kemari. Dan di sini diadakan acara goes bareng untuk komunitas sepeda gunung atau mountain bike di daerah Medan. Nah, gimana keseruan treknya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Sesampainya di lokasi, kami pun siap karena sudah pada tidak sabar nih untuk melihat trek yang disiapkan oleh panitia. Oh, masih ada yang nyuci baju. Emang ada jeremnya sih. Dia mandi tuh. Sepertinya ada pemandangan yang tidak pernah kita jumpai. Ternyata pemukiman warga di sini dilewati oleh sungai, dan air sungainya ini jernih dan sangat deras. Nah, saking jernihnya nih, sepertinya rata-rata warga di sini pada mandi di sungai di depan rumahnya nih. Jarang-jarang nih gue sambil liatin orang mandi. Cuci. Pohon. Pohon. Mana jalan kan nih? Ah, sini bang. Kenapa ya? Wow. Waduh, si abang kurang konsentrasi. Untung aja yang ditabrak pohon pisang. Kalau pohon sawit, bisa berabe urusannya. Nah, ini kenapa lagi nih? Kenapa kok pada berhenti? Karena pada macet begini, saya pun turun melihat apa yang terjadi di depan. Nah, dan ternyata ada anak sungai yang harus dilewatin. Waduh, kalau di awal gue seperti ini dan harus basah sepatu, sepertinya... Wah, nggak dulu deh. Mari kita cari alternatif lainnya. Nah, ternyata ada batang pohon yang sudah tumbang. Mungkin ini bisa dijadikan jembatan dan mudah-mudahan saja aman. Satu ya, bang. Semangat bang, semangat. Dan kalau untuk urusan batu membantu di trek,
ACC jagonya. Semuanya pada kompak dan saling membantu untuk menyeberangi anak sungai ini. Ganjel lagi pakai ini, Bang. Nah, sambil nonton jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk pemberitahuan video-video berikutnya. Nah, ini lagi pada apa nih rame-rame? Sepertinya abang-abang ini kecapean nih, jadi pada nggak kuat nanjak. Waduh, saya kirain ada tawuran. Ayo, Pak. Mantap. Mantap. Nah, di sini kita sampai di tempat yang bernama Batu Kapal. Jadi tempatnya unik nih. Kita melewati di bawah batu besar dan bisa dibilang seperti goa. Nah, mungkin ini nih Batu Kapal nih. Ya kan, Bang? Ya, ya. Ini Batu Kapal kan? Lanjut. Wah, hutannya mantul nih. Trek paling bagus, nih. Mantap nih, Bang, treknya. Cuman karena ramai aja jadi ngantri. Ya, beginilah yang namanya gowes bareng. Kita harus berbagi trek ke sesama goweser. Gak jarang pula kita harus antri. Tapi overall saya suka trek yang disiapkan panitia Lambades di Bukit Lawang kali ini. Alamnya masih betul-betul terjaga. Jadi wajar saja Bukit Lawang ini terkenal sampai mancanegara. Nah, karena hari sudah mulai sore dan kita harus kembali lagi ke Kota Medan, jadi kita akhiri saja video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa. Oh, goyang-goyang. Ini goyang bukan karena sepedanya nih, jembatan nih.